Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurt so bad I can't take any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurt so bad I can't take any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurt so bad I can't take any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means
take any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old. I wanna grow old with you.
another day without your smile, another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurt so bad I can't take any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Another day without your smile, another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurt so bad I can't take any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Another day without your smile, another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurt so bad I can't take any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Another day without your smile, another day just passes by. But now I know how much it means
for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurt so bad I can't take any longer. I wanna grow old.
Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan menyambut iring-iringan mempelai yang berbahagia. Akan diawali oleh Penatua GKI Gejayan dan juga Pendeta Ratna Indah Widya Stuti bersama mempelai pria yang berbahagia, Ezra Sebastian Setio. Juga akan menyambut mama dan papa dari Ezra Sebastian Setio, Pendeta Robert Setio, PhD, dan Ibu Susan Setiawati, SPD. Kita akan menyambut mama dari mempelai yang berbahagia, Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis, yang didampingi juga kakak terkasih. Pristiwati dan juga kakak Ariando Pristison Romanov. Thank you.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada saat ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang membentuk dan memberkati setiap keluarga. Salam bagimu, salam bagimu, damai Kristus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Maka jiwaku memujimu Tuhan, sungguh besar kau Allahku. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa, kembali kami menaikkan syukur kepada-Mu oleh karena kebaikan, kesetiaan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan yang senantiasa mencukupkan dan juga memelihara kehidupan kami. Dan terlebih pada saat ini, ketika kami bersama akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah setiap bagian dari kebenaran firman Tuhan yang bersama akan kami baca dan akan kami renungkan, sungguh itu boleh menjadi kekuatan dan bahkan menolong kami supaya kami boleh lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan juga bagi sesama kami. Berkati setiap kami, tolong dan juga perlengkapi setiap kami, agar kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun semuanya itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau Allah juga menolong dan juga memampukan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar setiap hal yang akan disampaikan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Namun demikian, dalam Tuhan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab, sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus, tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarlah kami ini saling mengasihi. Ajarlah kami ini saling mengampuni. Ajarlah kami Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kudus tiada batasnya.
Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang saat ini ada dan menyaksikan secara langsung ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan untuk saudara Esra dan juga saudari Regina, dan juga baik untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini mengikuti secara online dari tempat masing-masing. Shalom, saudaraku, hari ini tentunya menjadi hari yang sangat dinantikan oleh Regina dan juga oleh Esra. Ya, tentunya semuanya ini sudah melewati perencanaan yang cukup panjang dan semuanya sudah dipikirkan secara matang sehingga keputusan itu bulat dan puncaknya adalah pada hari ini. Saya mau sapa dulu ya, Esra, Regina, bagaimana rasanya siang hari ini? Rasanya baik ya, atau ada perasaan yang lainnya? Deg-degan? Iya, ada anggukan di sana. Ya, itu semuanya perasaan yang wajar. Dan tentunya untuk orang tua terkasih, di sini ada Pendeta Robert Setio dan juga ada Ibu Susan dan juga ada Ibu Ani bersama dengan kakak dari Regina, Ando. Luar biasa, mereka boleh mengiring kebahagiaan orang-orang yang mereka kasihi. Esra dan juga Regina, saya mau tanya, pernah enggak kalian itu terbayang atau membayangkan, kira-kira aku tanya Esra dulu ya, Esra pernah enggak bayangkan wajahnya Regina 50 tahun lagi seperti apa? Sudah pernah membayangkan? Sedikit. Oh, oke. Okay. Regina, sudah pernah membayangkan nanti kira-kira Esra 50 tahun lagi wajahnya itu seperti apa? Pernah atau tidak membayangkan? Pernah, baik. Bapak Ibu, kalau hari ini tuh orang berlomba, yang wajahnya sudah nampak tua, itu di make up sedemikian rupa supaya bisa tampak lebih muda. Ya, kalau bisa 50 tahun lebih muda lagi, ya mungkin akan dibuat 50 tahun lebih muda begitu. Tetapi kita akan lihat video berikut ini, akan dibantu oleh tim multimedia. Ini satu hal yang akan mengingatkan kita semua. Kita akan lihat bersama-sama.我叫江龙，我叫韩小兔，我叫关浩天，我叫冯子晴，我是大牛，我是大刘。Hello， 我是江南。Hello， 我是王帅。我来自南半球澳大利亚的西南。我来自中国的东北。我叫岳松，我叫王莹，我叫于妈妈，我叫李佳龙。我们认识一年零三个月。二位可以睁开眼了。哇！哇，亲爱的，你这得85岁、90岁。跟你爸好像啊！哎呀，我的妈！
可好看。你没有爸那种好看。我是。我看到他化妆成这个样子以后，我特别有冲动，想一辈子好好的保护。微信上那个自我介绍就写的只愿得一人心，白首不相离，但是没想到一这么老了想起这句话才有体会。就觉得反正已经觉得走这么多年不容易，之间吵过架呀什么的，我一想到要走这么多年就得好好珍惜。能看着然后一起变老，其实也是一种幸福。我就一看到你这个样子我就是特别想照顾你。然后我也感觉怎么说呢，就很幸福，就是另外就感觉我们就已经到了这个时候，然后我就如果能一直坚持见到这一时刻，就是最幸福的。我就希望要是如果有下辈子的话还能继续在一起。有一天我要是不在了，你就别苦着自己，对自己好点。如果真到这个岁数的话，我是说你先走。要不然我走你自己怎么爱。到真到50年后考虑生死的时候，还是真的他先走还好，这样我最起码他不用受那么多罪。真的，我希望我们能够在50年以后还能够拿出今天的照片出来。我觉得我也特别想你那么一天。baik, terima kasih, boleh dimatikan. Nanti kalau mau lihat lengkapnya silahkan ya, Esra dan juga Regina. Bapak Ibu, bukan maksud hati saya membuat hari ini menangis begitu ya. Tetapi film ini mau mengajak kita berefleksi bahwa sesungguhnya kehidupan pernikahan itu tidak hanya hari ini, tetapi esok dan seterusnya. Maka ini dibuat 50 tahun yang akan datang. Sehingga ini cukup menarik bahwa ada perjalanan yang mereka sadari bahwa perjalanan itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Ya, untuk mempertahankan kehidupan sebuah keluarga itu bukan hal yang mudah. Nah, maka dari itu tadi mereka sampai pada kesimpulan, kalau sampai di usia 50 tahun pernikahan nanti mereka, maka apa yang terbersit dalam pikiran mereka? Ya, ada yang mengatakan, kalau tahu nanti kamu tua seperti ini, aku akan menjagamu, aku akan merawatmu, aku akan melindungimu dan juga seterusnya. Nah, biarlah ini boleh menjadi perenungan secara khusus buat Esra dan juga buat Regina, bahwa ini menjadi kerinduan kalian untuk boleh menua bersama. Gitu ya kira-kira ya. Ya, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mencari di Google ya tentang menikah. Nah, secara khusus dengan kata menikah itu mudah. Ternyata di sana ada banyak sekali yang mengeluarkan postingan-postingan semacam itu. Menikah itu mudah. Tetapi setelah saya lihat, begitu ya, saya mencoba untuk mencermati, ternyata rata-rata yang mengatakan bahwa pernikahan itu mudah, itu adalah event organizer atau wedding organizer. Iya, ya karena memang itulah tugas mereka. Ya memang mereka harus memberikan komentar yang positif tentang pernikahan tersebut. Menikah itu mudah.
kalau event organizer atau wedding organizer mengatakan pernikahan itu sulit, ya tidak akan ada orang yang minta tolong mereka, begitu kan? Nah, tetapi di dalam kenyataannya kita mau melihat apakah benar menikah itu adalah sesuatu yang mudah. Ternyata toh kita bisa tahu bahwa pernikahan itu tidak mudah, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ini bacaan yang tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Saya akan lanjutkan berikutnya. Nah, yang berikut ini. Ternyata saudara membangun cinta itu tidak segampang jatuh cinta. Esra sama Regina masih ingat kapan pertama kali bertemu dan kapan pertama kali merasakan jatuh hati? Siapa dulu nih yang jatuh hati? Esra duluan atau Regina duluan? Ya? Oh, bareng, sama-sama. Kompak ya. Baik. Masih ingat? Jatuh cinta gampang ya? Gampang. Tetapi berbicara tentang membangun cinta itu tidak segampang yang kita pikirkan. Dari sebuah buku yang saya baca, itu saya beri judul Venus dan Mars. Kenapa tidak mudah? Kenapa kalau tadi membayangkan lompatan dari umur 26 lalu kemudian 50 tahun yang akan datang sepertinya mudah, tetapi ternyata tidak segampang itu. Karena apa gitu ya? Karena ada perbedaan. Karena ada perbedaan antara laki-laki dan juga antara perempuan, begitu. Ya kita sudah tahu bahwa laki-laki dengan sifatnya masing-masing, begitu ya, dan juga perempuan biasanya kan dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan kelembutan, gitu ya, sebagai pribadi yang sensitif. Sedangkan kalau pria itu lebih memakai logikanya ketimbang perasaannya. Maka itu perbedaan yang pertama. Nah, ketika ada persoalan, nah, maka cara yang digunakan itu sungguh harus disesuaikan. Lalu kemudian yang berikutnya ini ya, kalau seorang bernama John Gray itu mengumpamakan laki-laki seperti makhluk dari Mars. Nah, Mars ini identik dengan dewa peperangan, begitu. Nah, kalau John Gray mengatakan perempuan itu seperti makhluk dari Venus. Venus ini adalah dewi kecantikan. Nah, itu ya. Kalau laki-laki simpel, biasanya hidup ya berdasarkan kenyataan hari ini. Tetapi kalau perempuan, wah itu bisa panjang ceritanya. Hidup hari ini itu bisa berdasarkan pada kenangan di waktu yang lalu. Jadi kalau perempuan itu biasanya bisa mengingat lebih detail. Kita buktikan ya. Regina ingat pertama kali kapan ketemu? Ingat. Kapan tanggal jadiannya masih ingat? Jam berapa masih ingat? Ya, Esra, jamnya masih ingat enggak? Ya, tapi saya rasa detail Regina. Ini kalau saya bikin kuis menarik sekali ya. Lalu kemudian menariknya, contoh yang berbeda sekali gitu ya. Ketika seorang laki-laki itu diminta tolong untuk belanja, nah, pasti biasanya langsung to the point. Yang ada di situ apa? Ya sudah dibelikan itu. Begitu kan? Enggak tahu mau mereknya apa, kalau sabun ya sabun misalnya. Kan tujuannya sabun buat mandi, begitu kan? Langsung beli. Tapi kalau perempuan, nah ini. Nah, coba nanti boleh dipraktekkan gitu ya. Kalau perempuan itu disuruh belanja, oh kalau digambar peta, petanya ruwet gitu ya. Karena satu lorong ulang. Nanti udah sampai sana balik lagi begini, begitu ya. Pokoknya kalau kakinya belum capek, belum selesai. Nah, itulah perempuan, begitu ya. Berbeda sekali dengan laki-laki. Dan masih banyak lagi. Ini tentunya bukan hal-hal yang prinsip. Tetapi ada begitu banyak hal yang tentunya bisa memicu konflik. Jikalau ini tidak disadari oleh karena perbedaan yang ada satu dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa sejatinya memang iya, perempuan itu tidak sama atau berbeda dengan laki-laki. Tetapi menariknya Tuhan
menciptakan berpasangan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Ya, kalau sudah berbeda, ya, tentunya ada tujuan yang baik. Tujuannya adalah supaya saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan justru untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau seperti magnet kutubnya sama, maka biasanya dia malah akan tolak menolak. Tapi kalau kutubnya berbeda, malah dia akan tarik menarik. Jadi saya rasa luar biasa Tuhan, ya, menciptakan manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lain, bukan hanya berbeda wajahnya, tetapi berbeda pula karakternya dan seterusnya. Karena memang Tuhan menciptakan itu dengan sebuah tujuan yang baik, yaitu supaya saling melengkapi. Nah, maka di sini Ezra harus sadar gitu ya, bahwa Regina yang ada di sampingmu itu bukanlah perempuan yang sempurna seperti yang mungkin saat ini sedang engkau bayangkan. Dan Regina juga perlu menyadari bahwa pria yang ada di sampingmu saat ini juga bukan pria yang seperti bayanganmu, ya. Dia itu seperti Superman, apa-apa bisa begitu ya. Seketika bisa melakukan banyak hal, enggak mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu perlu disadari dari saat ini bahwa pasangan kalian punya kelebihan. Iya, bersyukur, puji Tuhan untuk setiap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Tetapi kita juga harus menyadari, Regina dan Ezra harus menyadari bahwa pasanganmu ini juga mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan. Ya, dan tugas kalian masing-masing adalah menjadi penolong. Ya, menjadi penolong. Artinya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan itu sudah cukup jelas sekali ya, saudaraku. Bagian dari 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 ini mau menegaskan pada saudara Ezra dan juga saudari Regina bahwa dalam kehidupan sebuah keluarga ini tidak boleh ada perasaan superior. Superior itu perasaan merasa lebih. Aku itu lebih baik dari kamu. Aku itu lebih tahu dari kamu dan aku itu lebih hebat dari kamu, ya. Semua yang lebih merasa bahwa aku itu lebih. Nah, itu yang harus dihindari ya di dalam kehidupan sebuah keluarga. Harus disadari, catatan saya di slide, bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tetapi juga jangan lupa bahwa laki-laki juga dilahirkan oleh seorang perempuan. Oleh seorang perempuan, keduanya sama-sama penting. Keduanya sama-sama penting. Kalaupun ada perbedaan di antaranya, ya itulah realitas, itulah kenyataan yang tidak bisa kita sangkal, ya. Tetapi perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya tercipta yang namanya harmoni, itu ya, atau keseimbangan. Nah, mari kita juga belajar untuk melihat tentang perbedaan itu dari kacamata Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan di dalam perbedaan untuk boleh hidup bersama. Maka semuanya itu hendaknya didasarkan oleh kasih. Itu yang pertama, kasih. Ya, dengan kasih maka kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Dengan kasih kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Jikalau kita tidak sedang menghargai atau menghormati pasangan kita, maka kita sedang tidak menghargai dan menghormati Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan ya, kalian di dalam pernikahan yang kudus nanti ya. Dan sebuah pernikahan itu hendaknya memperhatikan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu termasuk di dalamnya kasih, pertumbuhan iman, dan juga bagaimana di dalam menjaga kekudusan. Ya, Ezra mengasihi Regina, ya berarti juga Ezra mengasihi Tuhan. Demikian juga sebaliknya, keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, apakah Ezra dan juga Regina saat ini siap untuk melangkah, melanjutkan
kehidupan yang lebih serius sebagai sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Siap, Esra? Ya, karena ternyata memang ada perbedaan, iya. Dan di dalam prosesnya Esra tahu itu semua, ya. Regina juga tahu bahwa ada perbedaan-perbedaan yang tajam, tetapi semuanya itu hendaknya bisa dimengerti, lalu kemudian dicari bersama jalan keluarnya. Tidak mudah, karena memang itu adalah sebuah proses. Ya, saya akan tunjukkan ini, ya, bagian yang terakhir. Tidak mudah itu seperti dua aliran sungai yang bertemu menjadi satu. Ya, bisa jadi ada ini gambarnya. Ini memang mungkin ini air apa namanya, ada air tawar tetapi juga ada air laut gitu ya. Tetapi jikalau kita bayangkan dengan perjumpaan dua sungai itu kalau arusnya baru ketemu begini, itu arusnya besar ya, arusnya kuat. Jadi menimbulkan gejolak yang luar biasa. Ya memang itulah kehidupan pernikahan, apalagi di awal. Bertemunya dua pribadi yang berbeda, ya jelas berbeda. Orang tuanya saja berbeda, itu ya. Cara orang tuanya mengasuh saja berbeda, dan seterusnya. Itu pasti akan menimbulkan gejolak-gejolak. Tetapi semakin ke sana, maka nanti aliran sungai itu akan bisa menyatu, dan gejolaknya itu jauh lebih kecil. Ya, maka air itu akan mengalir lebih tenang. Nah, ini adalah sebuah proses. Kapan dia menjadi tenang? Ya di sana nanti, itu ya. Tentunya bukan di awal-awal ini. Walaupun di sana mungkin juga akan ketemu dengan gejolak atau gelombangnya lagi. Tetapi itulah dinamika kehidupan sebagai sebuah keluarga. Ya, Esra dan juga Regina, selamat beradaptasi ya satu dengan yang lain. Selamat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Selamat bertumbuh di dalam kasih dan juga di dalam segala yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam saat teduh. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ketika pada saat ini kembali kami bersama diingatkan di dalam kehidupan sebagai sebuah keluarga, hendaknya kami boleh menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saat ini kami mau berdoa, kiranya Engkau Tuhan sendiri yang memampukan Esra dan juga Regina di dalam mereka melangkah, melanjutkan kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh senantiasa juga mengingatkan Esra dan juga Regina, agar mereka menyadari bahwa Tuhan pertemukan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, supaya mereka boleh saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain, dan mendorong satu dengan yang lain untuk boleh bertumbuh ke arah yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara Esra Sebastian Setio dan saudari Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara berdua diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini, saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini.
Adapun makna dan tujuan pernikahan Kristiani, pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Kita semua, termasuk terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Dan saat ini kita akan mohon berkat Allah bagi kehidupan pernikahan Saudara Estra Sebastian Setio dan Saudari Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis. Kita akan turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Adapun tujuan dari pernikahan Kristiani adalah 1. Untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Mari kita akan kembali bersatu di dalam doa untuk kedua mempelai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, betapa kami mengucap syukur jikalau Engkau menjadi Tuhan yang mempertemukan Estra dan juga Regina di dalam kasih, maka pada hari ini kami bersama akan menyaksikan Engkau akan menjadi Allah yang mempersatukan mereka di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan memberkati dan menolong agar anak-anak-Mu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama akan mendengarkan kedua mempelai mengucapkan janji setia satu kepada yang lain dan akan diawali oleh Saudara Estra Sebastian Setio. Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan tetap hidup dalam harapan denganmu dan bersama dengan pada waktunya nanti yang Tuhan percayakan kepada kita.
dalam sakit maupun sehat, kekurangan maupun kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan. Aku berjanji untuk tetap berbahagia karenamu, bersamamu, dan menjadi kebahagiaanmu sampai maut memisahkan kita. Saat ini kita akan mendengarkan janji setia yang akan diucapkan oleh Saudari Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis. Ezra Sebastian Setio, hari ini Juli 17, 2021, di hadapan Allah, keluarga, dan di hadapan aku memilihmu sebagai suamiku. Aku berjanji untuk setia, tulus mencintaimu, mendampingimu dalam sehat maupun sakit, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Saya pun berjanji untuk menjadi seorang ibu yang baik, penuh kasih sayang, untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara Ezra Sebastian Setio dan Saudari Odilia Firda Ruma Regina Almanis, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Boleh dilepas, lihat ke depan sebentar. Di sini tetap gandengan. Ya, stop. How is
pada saat yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan kedua mempelai akan saling mengenakan cincin pernikahan mereka sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan mereka satu kepada yang lain. Sebelum cincin ini terpasang di jari manis tangan kalian masing-masing, saya mau bertanya terlebih dulu. Saya mau tanya, siapa yang memilih cincin ini, model cincin ini? Bersama-sama, berdua. Baik. Yang berikutnya, dari pengalaman yang sudah ada, mencari cincin untuk sebuah pernikahan itu ternyata tidak cepat dan tidak mudah. Betul atau tidak? Atau ini satu kali langsung dapat? Satu kali langsung dapat? Luar biasa. Tetapi dari satu tempat langsung dapat, itu kalian tetap harus memilih dari sekian banyak model yang ada. Betul ya? Ya. Dan pada akhirnya pilihan kalian jatuh pada sepasang cincin yang hari ini ada di tempat ini. Betul ya? Bapak Ibu, cincin yang mereka pilih sangat indah. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini Ezra dan juga Regina, kami pun sangat berharap bahwa kehidupan pernikahan kalian akan menjadi kehidupan pernikahan yang indah, seindah cincin yang kalian pilih untuk hari pernikahan kalian hari ini, 17 Juli 2021. Oleh karena itu, saudara Ezra Sebastian Setio, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan saudara. Maria Odilia Firda Roma Regina Almanis, kenakan cincin ini kepada jari manis tanganmu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Ya, berikutnya, sebelum ini terpasang di jari manis tangan kanannya Ezra, ada pertanyaan lagi. Jadi cincin yang kalian pilih itu memang sesuai dengan tema pada hari ini, perbedaan. Satu dengan yang lain berbeda, tetapi Tuhan pertemukan untuk saling melengkapi supaya terjadi keindahan itu tadi ya, perbedaan ya. Sekarang saya mau mengajak kalian untuk mencermati apa persamaan dari kedua cincin ini. Tolong dijawab, kalau enggak nanti enggak selesai-selesai. Ya, coba boleh diperhatikan apa persamaannya. Mungkin Regina dulu. Ketebalannya, ketebalannya. Boleh. Apa Ezra? Warnanya dan oh, warna dan purifikonya sama. Oke, belum masuk ya. Apalagi persamaannya? Biasanya susah sekali menemukan ini. Ayo, apa persamaannya? Oh, ya desainnya hanya berbeda, di satu ada matanya, yang satu tidak ada matanya. Belum. Ezra, gantian. Oh, sama-sama bulan melambangkan Alfa dan Omega. Oke lah, mendekati ya. Ini cincin sama-sama tidak ada garis putusnya, Bapak Ibu. Ya. Maka kami pun berharap bahwa cinta kalian, kasih kesetiaan kalian seperti cincin yang melingkar tidak ada putusnya. Ya. Oleh karena itu, saudara Maria Odilia Dejaruma Regina Almanis, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudari. Ezra Sebastian Setio, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu.
Ya, baik. Sudah terpasang? Silakan diperlihatkan kepada orang tua. Silakan diperlihatkan kepada kedua orang tua dan juga seluruh keluarga dan juga kerabat yang saat ini menyaksikan peristiwa yang berbahagia ini dari tempat masing-masing. Ya. Baik, jika dirasa sudah cukup, Ezra dan juga Regina boleh kembali saling berhadapan. Ya. Boleh saya tahu kalian saling mengenal sudah berapa lama? Berapa? Hampir 8. Oh, hampir 8. Baik, luar biasa ya. Nah, yang berikutnya Ezra sudah mantap tentunya ya dengan pilihan-pilihan yang sudah terlanjur. Iya, pertanyaannya salah ini ya. Sudah terlanjur, Bu. Baiklah ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan Ezra membuka waring dari Regina ya. Silakan. Ya, benar, ini Regina. Kan enggak tahu ini tertutup facial, tertutup masker ya. Yakin ini Regina? Boleh dibuka facialnya, silakan. Silakan dibantu dibukakan maskernya. Benar ya? Tidak berubah ya? Masih tetap Regina ya? Oke. Regina, silakan dibantu dibukakan face shield-nya Ezra dan juga maskernya. Ternyata masih sama ya seperti kemarin ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa lihat wajah mereka berdua tanpa face shield dan tanpa masker dan mereka tampak sangat bahagia sekali. Oleh karena itu di hari yang penuh dengan sukacita ini, ya, kita berikan kesempatan buat Ezra untuk boleh menyatakan kasih dan juga sayangnya kepada Regina. Ya, baiklah. Jikalau sudah, silakan dibantu dikenakan kembali maskernya. Regina, tolong dibantu Ezra memakai maskernya. Jikalau ada yang masih rasa kurang nyaman, boleh disesuaikan kembali. Baik, sekarang Ezra, Regina boleh digandeng. Silakan ke lilin, tempat lilin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika di awal kita menyaksikan mereka berdua menyalakan lilin masing-masing, itu menjadi sebuah simbol bahwa mereka belum dipersatukan dalam pernikahan kudus. Dan pada hari yang berbahagia ini kita boleh bersama menyaksikan mereka tidak hanya dipertemukan oleh Tuhan dalam cinta dan kasih, tetapi mereka dipersatukan dalam pernikahan yang kudus.
Maka dari itu mereka bersama akan menyalakan lilin keluarga. Silakan Esra dan juga Regina. Nyalakan lilinnya. Dan silakan lilinnya dikembalikan, kemudian dimatikan. Ya, edisi yang cukup sulit untuk mematikan lilin, Bapak Ibu, dan biarlah mereka berusaha. Ya, lilin dimatikan menjadi satu simbol bahwa mereka bersedia untuk mematikan ego mereka masing-masing. Karena sejatinya kehidupan sebuah keluarga adalah pribadi yang mau berkorban satu dengan yang lain dan bukan sebaliknya mengorbankan. Baik, saat ini kita bersama akan menyaksikan kedua mempelai menandatangani piagam pernikahan gerejawi. Piagam pernikahan gerejawi akan diserahkan kepada kedua mempelai dan saat ini diwakili oleh penatua Adi. Silakan diterima berdua. Sekarang tiba saatnya kita akan menyaksikan kedua mempelai menerima Alkitab yang akan diberikan oleh Majelis Jemaat, dalam hal ini diwakili oleh Penatua Rina. Saudara Esra dan Saudari Regina, terimalah Alkitab ini, jadikanlah sebagai dasar dan pedoman hidup pernikahan saudara berdua. Karena ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus memberkati. Alkitabnya dipegang dulu ya.
Baik, kini tiba saatnya Esra dan juga Regina akan datang kepada orang tua. Mereka akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Dan juga mereka akan memohon doa dan restu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, dan pada saat yang berbahagia ini, kedua mempelai, Esra Sebastian Setio dan Maria Odilia Firda Rumah Regina Almanis, mereka akan mempersembahkan satu buah pujian, I Wanna Grow Old With You. Cek. Our love grows stronger, but it hurts.
Di hari yang berbahagia ini, mempelai terkasih akan memberikan persembahan. Persembahan syukur kita akan diawali mempelai yang berbahagia, lalu diikuti orang tua dan juga keluarga yang ingin memberikan persembahan. Penuh kasih, saya mengundang Esra dan juga Regina
untuk boleh berdiri di tempat. Saudara Esra Sebastian Setio dan saudari Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Esra dan Regina boleh menghadap ke arah orang tua dan juga keluarga. Saudara-saudaraku, mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai. Kita terima kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa. Esra dan Regina boleh kembali duduk. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, doa pengucapan syukur dan doa syafaat akan dibawakan oleh Romo Matio. Waktu dan tempat dipersilakan. Mempelai berdua, saya persilakan untuk berdiri. Demikian pula, izinkan saya juga meminta semua anggota jemaat untuk berdiri. Dan sekaligus mengulurkan kedua tangan Anda mengarah kepada kedua mempelai. Saya persilakan. Allah yang Maha Rahim dan Maha Setia, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu sendiri. Engkau telah menciptakan mereka sebagai penolong bagi satu sama lain, penolong yang setara, sehingga mereka dapat menjadi citra-Mu seperti Engkau cita-citakan. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mempertemukan Esra Sebastian Setio dan Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis di dalam kasih-Mu sendiri dan memampukan mereka untuk membuat keputusan pada hari ini guna menjadi suami istri dan ikut serta di dalam karya-Mu melanjutkan karya penciptaan-Mu. Oleh karenanya, ya Allah, berkenanlah Engkau memberkati putra-Mu Esra Sebastian Setio dengan pencurahan roh-Mu sendiri agar ia menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anak yang nanti akan Kau anugerahkan kepada mereka berdua. Bimbinglah mereka berdua agar dapat memberikan pendidikan iman Kristiani yang benar supaya keluarga ini nantinya betul-betul menjadi cerminan bagi kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Berkatilah pula putrimu Maria Odilia Firdaruma Regina Almanis. Topanglah dia dengan kasih setia-Mu, agar kehadirannya dapat mencerminkan kehadiran-Mu yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, agar keluarga yang mereka bangun berdua betul-betul merupakan tempat Engkau berkarya, tempat Engkau menyalurkan rahmat-Mu bagi satu sama lain, bagi gereja, dan bagi masyarakat di sekitar mereka. Bantulah mereka supaya menjadi orang-orang yang terpuji dan dihormati karena perilaku dan teladan hidup mereka di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Topanglah dan tuntunlah mereka dengan kasih setia dan Roh Kudus-Mu sendiri agar keluarga ini nantinya dapat betul-betul menjadi tanda dan perwujudan dari kasih-Mu sendiri bagi seluruh umat manusia. Anugerahkanlah anak-anak kepada mereka yang akan menjadi berkat khusus
untuk melanjutkan karya penciptaanmu. Ini semua kami aturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Madio yang boleh menyampaikan doa syukur dan doa syafaat. Berbahagia tiap rumah tangga di mana yang mengandalkan Tuhan. Pernikahan ini akan berakhir. Oleh karena itu pulanglah di dalam damai sejahtera dan hayatilah hidup rumah tanggamu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kasih dan kesetiaan dan hiduplah takut akan Tuhan. Arahkanlah hati saudara pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara dengan anugerah-Nya dan memberkati keluarga saudara dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan segala yang baik dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Duduk dan bersaat teduh. Thank you.
cek sekarang. So, our dearest family and friends, join us both in presence and on stream, and also in thoughts and prayer. I've now been given the privilege to try at least to express in a few words our heartfelt gratitude for your support, understanding and encouragement, because and despite of everything, especially in this day, one of the happiest moments in our life. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, sekarang gak ada masing-masing lagi, dan keluarga besar kami pada kesempatan ini, terutama untuk Oma Wis di Surabaya dan Emak Ola Hoaimi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ratna Indah Widyasuti yang telah berkenan meneguhkan dan memberkati pernikahan kami, dan ekstra sabar dan ekstra toleran selain karena situasi yang kita sama-sama tahu saat ini, tapi juga dalam persiapan pernikah kami juga karena mantennya beda benua. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada segenap majelis jemaat GKI Kejayaan dan seluruh karyawan ikut membantu, terutama dalam hal ini Ibu Penatua Rina dan Bapak Penatua Adi. Secara khusus terima kasih kepada Romo Ignatius Madio Utomo dan wasister yang berkenan hadir, dan Romo juga berkenan memimpin doa syafaat. Terima kasih kepada bridesmaids dari Regina, Putri Vincent dan Mila juga Nikita. Terima kasih kepada tim musik, tim multimedia, dan Mas Rifki dan kru sehati yang mendokumentasikan hari ini. Kemudian kepada sahabat dan rekan-rekan dari orang tua kami masing-masing, secara khusus pada kesempatan ini kepada Pak Gembong dan keluarga. Kepada sahabat, teman, dan guru kami berdua, TK-nya sama Mutiara Persada, SD berbeda, Tarakanita, Marsudirini, SMP Stella Duce, Pengudi Luhur 1, SMA Stella Duce, Kolese de Brito, Prodi Despro, UKDW. Secara khusus sahabat-sahabat yang menemani perjalanan kami sejak 7 tahun 8 bulan yang lalu, Putri, Mega, dan Aquila. Und an der Stelle mein und unser herzliches Dank an meine Freunden und Kollegen am KIT, besonders meinen besten Freunden im Klavierraum Gruppe, und besonders auch an Familie Felix Ball und an Fahrerin Claudia Rauch und unser CT-Fahrer Dirk Keller. Our beloved family and friends, your support, at times we least expected it, your understanding, at times we didn't feel we deserved it, and your encouragement, at times where we truly needed it, was what helped us going through strong this 7 years and a half and 8 months. May we now hope, as we continue to grow together as a family, that we shall remember this and offer our support, encouragement, and understanding to those who are most in need. And in one of the literal cases of last but not least, our most devoted wedding planner, designer, and organizer, my beloved bride and our wife, Widaruma Regina Almanis. And thank you for sharing the last 7 years, being my trusted companion. And though I cannot promise you much, and you more than most probably know that I cannot promise that I spend less time drinking my green tea and tola angin, but let me promise you this, that I will listen to you for every day for the rest of your life, not only to your voice, but to your thoughts, your feelings, and your dreams. Let me promise you that I will sometimes not ask the question where we are leading to when the road is beautiful, and because every journey taken with you is the perfect place I want to be. I love you. Terima kasih, dan sekaligus bisa mengabadikan atau diabadikan momen di sini dan mengundang untuk Mbak Putri yang akan memandu sesi foto di siang hari berbahagia ini. Dipersilahkan untuk Mbak Putri.
Dipersilakan untuk mengucapkan selamat kepada mempelai yang berbahagia akan diawali oleh Pendeta Ratna Indah Widyastuti dan juga Penatua GKI Gejayan yang diwakili Ibu Rina dan juga Penatua Adi. Yang pertama untuk Regina, Mama, dan Kak Ando. Dengan Kak Ezra juga. Selanjutnya Regina, Kak Ezra, dan Mamah dulu. Kak Ando bisa kembali. Mama tetap bertiga. Selanjutnya, silakan untuk orang tua dari Ko Ezra. Selanjutnya mohon kesediaan Romo untuk foto bersama kedua mempelai bersama suster. Oleh masing-masing, Romo bergeser sebentar, suster, kemudian gantian. Romo dulu. Suster mau bertiga. Lebih dekat. Resistance is down when your around starts fading. In my condition, I don't wanna be alone. Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can figure out just what to do. Yang terakhir dengan bridesmaid. Silakan Kak Mila, Kak Vincent. Your love is so sweet and it knocks me right off all my feet.
I love your smile.
praise you for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. Touched my hand like a touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no star.